Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo, apa kabar semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai Stray Kids yang kabarnya jadi nomor satu lagi di World Digital Song Sales Billboard. Seperti apa lengkapnya, gue akan membahasnya secara detail. Kids nih kembali mencatat ya geng pencapaian barunya melalui karya musik mereka nih, dan mereka nih menduduki posisi pertama loh di World Digital Song Sales Billboard lewat mixtape O untuk pekan ini. Selamat ya untuk Stray Kids ya. Pihak Billboard nih melalui laman Twitter resmi mereka pada Rabu menyatakan ya kalau capaian ini menjadi kali ke-26 loh Stray Kids masuk di kategori tangga lagu serupa dan berada nih di posisi puncak. World Digital Song Sales nih atau grafik penjualan lagu digital dunia melacak 25 single digital terlaris dalam genre musik dunia setiap minggunya. Dan Stray Kids nih merilis mixtape O sebagai single digital dan versi video musiknya pada 26 Juni lalu. Dan dalam video ini tampak kembalinya hadir nih Hyojin yang sempat rehat sejenak ya geng dari aktivitas grup sejak Februari 2021 lalu. JYP Entertainment nih dilansir juga dari Sompi ya, mengkonfirmasi kalau Hyunjin melanjutkan kegiatannya di bidang hiburan mulai Juli ini. Video klip mixtape Oh ya diunggah oleh akun YouTube resmi dari JYP Entertainment pada Jumat 25 Juni 2021 lalu. Dan penggemar pun nih geng langsung heboh atas munculnya video tersebut. Bersamaan dengan video tersebut juga ya, Stray Kids merilis gambar sampul untuk single digital mereka. Karya seni tersebut nih mencakup nama-nama semua anggota termasuk Hyunjin. Nah, dalam video klip ya, Hyunjin tampak dalam dua scene nih, geng. Pertama, saat menggoreskan kuas di atas kanvas, dan kedua nih, saat berada di atas bangunan berlatar lampu kota saat malam. Gambar yang digoreskan oleh Hyunjin ya berupa mata dalam balutan warna kuning dan juga biru. Nah, jalan cerita mixtape Oh milik Stray Kids ini sendiri ya bercerita tentang berpisahnya masing-masing member dan ada kerinduan nih geng yang muncul dalam diri mereka. Diunggah juga dalam waktu 2 jam, viewer video ini ya udah mencapai 456 ribu penonton. Netizen nih yang menggempur video klip ini juga nggak main-main ya, mencapai 139.151 komentar pada saat itu. Nah, hal yang sama pun nih terjadi di Twitternya ya, geng. Para pencinta Stray Kids memposting tentang video ini di lini masa. Nah, sepak terjang Stray Kids nih dimulai ya sejak tahun 2018. Industri musik Korea nih semakin meriah ya dengan kemunculan boyband ini. Nah, pada tahun 2019 nih, Stray Kids melakukan tur dunia ya, geng, bertajuk Unfiltered IM di 10 negara loh, sepanjang Februari hingga September. Lagu Double Knot nih, dan juga Lavender dirilis Stray Kids dalam versi bahasa Inggris dan disatukan dalam single album Step Up of Chi. Dia sedikit bahasan nih mengenai Stray Kids yang jadi nomor satu lagi di World Digital Song Sales Billboard. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.